Pengutua Ma'had Tahfiz Darul Quran wal Hadis Tuan Haji Masri bin Zainal Abidin, seluruh asatizah, ahli jawatan kuasa, sahabat-sahabat sekalian yang diraikan, yang berbahagia, Al-Fadil Baba kita Tuan Guru Ustaz Wan Syukri yang mari jauh daripada Thailand. Daripada Thailand, petani ke Yala Ustaz? Daripada Yala. Jadi masa duduk kecek sambil makan tadi, ambo pun royak lah. Ambo pun asal daripada sana juga petani, termasuklah Abang Amir ni. Jadi saya panggil jemput lah anak saudara saya daripada Batu Kuro supaya awak mari salah silah asal usul petani. Jadi yang ambo minta maaf malam ni, nak kecek petani sikit lah, sepenuh dengan Tok Guru kita, Baba kita mari daripada sana, daripada rumpung yang sama. Tak ada fanatik asabiah apa saja ni. Dan ambo secara kebetulan pula suka tengok Baba kita mengajar dalam Facebook, dalam WhatsApp. Selain daripada Baba kita Ustaz Abu Abdul Ilah, demo ni boleh kecek, tunjuk fakta, dalil Quran, hadis, tunjuk kitab kan. Dia demo suka dengar. Jadi Baba kita ni tuan guru ambo lah. Jadi kita seronok sangat, rasa sukalah dia mari sini nak bagi ilmu kat kita. Sama-samalah kita memberi tumpuan ceramah dan tazkirah yang akan disampaikan. InsyaAllah kita bagi peluang masa kepada Baba kita ceramah lebih kurang satu jam. Dan selepas pada tu kita buka soal jawab. Tuan-tuan nak tanya apa, muskil dalam kepala, lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan akidah salaf. Baba ni kalau nak ikutnya dengan umur hamba ni jauh bezalah. Dia ke bawah, hamba ke atas. Tapi kita ambil banyak manfaat daripada ilmu baba kita ni. Umur baru 38. Masih bujang lagi, tak nikah lagi. Hamba balik Pakistan dulu, umur 32 baru nikah tu pun dah rasa tua dah. Ini 38. Duduk di Mesir ni, dia habis pondok juga, ngaji pondok lebih 20 tahun lebih. Jadi nak beritahu kepada anak-anak pelajar-pelajar sini, ini mengaji 3-4 tahun rasa nak berhenti dah, nak pindah. Jadi antara syarat untuk memperoleh ilmu tulus zaman, panjang masa. Kita ni berapa tahun duduk sini, dah kelang kabuk dah nak ambil SPA lah, nak balik nak nikah lah, macam-macam hal. Tak ada istiqamah. Tengok contoh baba kita ni, 38 tak nikah lagi. Duduk memperhambakan diri dengan ilmu. Kalau kita tengok ulama-ulama silam dulu pun samalah. Nak dapat ilmu bukan dia 2-3 tahun. Sampai makan masa puluh-puluh tahun. Ada di kalangan imam-imam, ulama-ulama yang termuka sampai tak kahwin, meninggal dunia di dalam menuntut ilmu. Jadi syarat nak dapat ilmu ni di antaranya memakan masa yang panjang. Jadi insya-Allah lah baba akan terang pada lepas pada ni sikit sebanyak latar belakang baba ni, dia mengaji pondok mana, sama di Mesir, bahagian Kisim apa. Lepas tu masa duk kecek masa makan tadi, dia duk bertalaki dengan ramai tok guru. Dia mengaji ni ilmu selain daripada jami'ah, kena talaki. Kita berguru. Kita menadah kitab depan tok guru. Barulah kita boleh faham ibarat-ibarat, syarah-syarah, mafhum-mafhum daripada kalam ulama. Tak boleh pandai koksir, faham sendiri tak boleh. Dia mesti ada bimbingan. Nasihatu ustazin di antaranya, dengar nasihat ustaz tok guru, bimbingan daripada ulama. Jadi baba kita ni mengaji dengan ulama, bukan dengan ustaz-ustaz biasa. Jadi alhamdulillah lah, mutamakkun dah di sudut ilmunya. Bersyukur pada Allah Taala sudi menjadi tetamu kita. Jadi hamba tanpa melengahkan masa nak bagi masa yang panjang kepada baba kita ni untuk menyampaikan ceramah. Dan selepas dia berceramah lebih kurang satu jam, kita buka soal jawab. InsyaAllah faya tafadhal mashkura, kita jemput baba kita untuk menyampaikan ceramah pada malam ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal'aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala ilaha illallahu ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'uzu bika min jahdil bala wa darakil syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di sebuah masjid dari Al-Quran wal Hadis di negeri Perak kita ni lah. Dengan izinan Allah subhanahu wa ta'ala, hamba pun mari jauh malam ini, bukan dekat lah, mari daripada janub Thailand tu lagi. Yang mulia iaitu sudi bui sikit izinan kepada hamba ni, sebenarnya ni makam dia lah, iaitu Samahah Maulana kita dan Ustaz Misri kita sebagai orang duk cara sini lah, dan semua daripada ahli jawatan kuasa dari Al-Quran wal Tahfiz ini, kita pohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua di dunia, dan minta Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita di dalam syurga nanti pula. Allahumma amin. Jadi sebenarnya kita pun dah ikuti juga kuliah Maulana kita ni, ada jaksa banyak dia dalam arti kata sungguh untuk nak sebarnya ilmu agama kepada umat masyarakat. Moga sebab ilmu agama pada masa kita duduk ni, iaitu dia kos hari kos kurang, kos hari kos nampak kata tak adanya kehebatan, dengan sebab kita tu tak faham. Kalau gitu amba ni nak wayak sikit sebanyak sebagaimana apa yang dikemukakan oleh Maulana kita lah saat ni sikit tu, dia suruh wayak tata belakang sikit. Saya ni asal usul daripada Fatani, beranak di Fatani. Ibu saya ni orang Fatani, ayah pun orang Fatani juga. Cuma beralih hidup di jalan tu, mana kata masa kecil-kecil lagi lah, kerana kita pergi belajar madrasah hukumah di sana tu, yang nak belajar mengikut sistem dia. Amba ni asalnya daripada keluarga pada Fatani lah, tuai kitab Bakurah tu. Asal Syekh Daud Fatani daripada keluarga Tula lah. Ha, mana kata orang waruh tak ada jauh lah. Cuma apa nama, setelah daripada kita duk tu, kita nampak kecil-kecil itu orang tua kita ni suka bawa kita pergi pada majlis ilmu. Ini salah satu daripada kebaikan orang tua kita, yang dia tu sudi nak bawa anak tadi itu kepada majlis-majlis ilmu. Zaman tu ramalah ahli ilmu yang kita boleh talaki ilmu pengetahuan daripadanya. Sama ada Dr. Ismail Lutfi sendiri, Dr. Jihad alaihi rahmatullah, Dr. Abdul Halim, Ahmad yang ada lagi sekarang,
Tuan Guru Haji Abdul Qadir Abdul Rahman baru meninggal tak? Baru ni dia asal orang khalaf. Tetapi apabila dia naik hidup Mekah, dia tadi itu ada perhubungi dengan ayah leh anak tok kenali. Jadi dia tadi itu seolah kata duk cari kebenaran sampai ke jumpa dengan pegangnya salaf ni, maka dia buat turun mari daripada Mekah kepada Fatah ni. Dan Tuan Guru Haji Yusuf Hussein, salah satu pada guru hamba juga, dan Tuan Guru Haji Abu Abdul Ilah Maulana kita sebut saat ni, salah seorang daripada orang duk pimpin kita juga masa kecil hari tu, dan Tuan Guru Haji Abdul Rahman Abdul Latif sebagai ayah bagi Dr. Ismail lah ni. Waktu tu kita dah mengaji dengan dia, iaitu aliran Makrifatullah yang karya kita. Dia ni anak murid pada yang sejati lah dia ni. Kalau pada yang nak pergi kano-kano, dia lah ganti krisinya. Jadi apabila kita duk tengok mari sikit sebanyak daripada titik peluh alim ulama kita tu, jadi rasa cocok dalam hati. Cocok lagu mana? Cocok kata kita ni kewajipan kena jaga agama. Orang tua hamba ni Maulana deh. Jadi ia tak ada sokong mana kita ngaji agama. Cuma masa kecil-kecil hari tu tu duk semaya terawih mudarasah dengan apa nama semaya terawih dan tengok orang-orang ada hafal Quran di kalangan tahfiz ni tu berasa tertarik dengannya. Minta di guru ada mengajar di madrasah tu hafal Quran di atas dia. Soalnya kata kita tu usaha dengan sendiri supaya nak wui kita tu dapatnya ilmu agama. Ya penting sekali kita ngaji agama ni, adik-adik. Kita kena tahu dulu kata dia nak bawa kita pergi kano, barulah kita berasa kasih kepada dia. Kalau kita buat dengan kita tak kasih, sudah dia tak boleh nak lama. Ana, dia tak boleh nak lama. Mengaji sudah tu duklah di pondok tu mengaji kitab-kitab turah, ilmu-ilmu hak sakut paut dengan pondok tu lebih kurang apa nama 7-8 tahun lah kita kata. Ha, tu kita kecek dengan cara luah-luah. Kama dia lepas daripada tu ambo masuk sikit Jami'ah Fathah ni, ambil bahasa Arab. Ambil bahasa Arab sikit, lepas pada tu menuju terus kepada Mesir. Hidup Mesir tu pilih satu tempat muhafazah namanya Dumyar. Ngaji di situ tu semenjak daripada permula egi sehingga balik baru ni. G 2003 alamat gitulah. Klik 2022 baru klik lah, tak sampai setahun lagi. Jadi gi di sana tu di Dumyar ni salah satu daripada perkara yang kita nak oyak kata kita nak gi luar negara ni pasti kita kena ada asas dulu. Maulana ni hak Maulana kita dok buat ni seolah kata kita kena ada Quran, adanya hadis, adanya ilmu-ilmu alat-alat untuk kita nak menghasilkan ilmu pengetahuan di luar negara. Kalau kita pergi luar negeri tapi kita tak adanya ilmu-ilmu alat-alat untuk kita nak menghasilkan, seolah kata kita pergi tak sampai matlamat hak kita pergi ngaji luar negara. Klik mari kita tak boleh nak buat kerja. Sebab tu kebanyakan, bukannya semua orang ngaji luar negara, kalau kita di Thailand ini golek kata tak ada kerja dalam bidang agama dengan cara sekatu-katu. Hal apa? Kerana sani. Jadi kita ni orang ngaji agama ni sifat dia sebagaimana Tuhan royak lah. Tuhan royak kepada kita ni nyata. Pakat tengok berlaku ayat tu, ayat suratul At-Taubah ayat akhir tu kan. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Kita ni kewajipan kalulah tubik mida perih sekalipun Rasulullah tak ada suatu tubik belakang. Kena ada juga kumpulan, satu kumpulan daripada tiap-tiap kabilah tadi itu ambil sore dua mari untuk ngaji agama. Ngaji agama ni mana mari nak pehekan urusan agama. Kita pehe urusan agama ni kita nak pehe untuk diri kita ni mula sekali. Orang pehe agama alamat kata Tuhan tu redha terhadap kita. Sebab hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari
Nabi kata may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Sesiapa yang Allah Taala kehendaki baik dengan dia, Allah Taala wi dia tu faham urusan agama. Kalau gitu kita boleh faham urusan agama, nak mari duk ngaji agama ni di kalangan adik-adik kita dan abai-abai kita dan hak lain-lain lagi tu, benda yang dicapokkan di dalam hati kita tu nur cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala khusus. Kalau kita nak tengok orang yang nak boleh pahamkan ini masalah ni boleh bila dengan anak jari. Ha nak jadi kaki depan pula, ha nak jadi orang jadi pengasah pula, nak bawa pula agama kita, ia kena adanya kekuatan jiwa balik dalam tadi itu kena kuat sungguh. Kuat dengan apa? Bukan kuat dengan semangat saja, kuat dengan pahaman yang benar. Pahaman yang betul, pahaman yang keluar tertolak daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Mula-mula sekali ni kita ngaji agama ni Tuhan suruh kita faham. Faham untuk diri kita dulu. Dia tafaqahu fid din, pada urusan agama. Apabila kita ngaji, mengaji ni support Maulana kata saat ni, nak pakai masa sehari tak boleh. Nak pakai masa setahun tak boleh. Pak kita nak awal lagu mana? Dalam setahun tu 360 hari lebih kita nak sobat talaqqi ilmu tiap-tiap hari itu. Kalau kita tidak adanya bahan, tidak adanya asas untuk kita nak faham, nak buat ujar didi kita tu kasih pada urusan agama, cerak kita tak duduk. Alim ulama kita ni, guru-guru hamba ni, dia baca tiap-tiap hari lebih daripada 10 juz, tiap-tiap hari, yaumian, tiap-tiap hari. Berbagai-bagai ilmu yang dia mengajar, yang dia sebar kepada apa nama ni, pelajar-pelajar dia. Duduk lepas subuh sehingga pukul 9 pagi. Lepas pada pukul 9 pagi berehat sebentar, belum zuhur mari dah. Sudah pukul 2 petang. Berhenti sebentar, lepas asar tarik sampai maghrib. Lepas maghrib tarik sampai pukul 9, pukul 10 malam. Begitulah. Mana kata pusing harian dia. Jadi boleh nak buat lagu tu kenapa? Kerana dia faham satu, kemudian dia kasih kepada ilmu yang dia tadi itu nak cari, ilmu yang dia tu nak sebar. Kita nak buat lagu mana hari ni, ni nak orang kita tu nampak kata ilmu agama ni adalah kepentingan. Apabila kita nampak situ, pendirian kita ni barulah tetap. Banyak orang kita ni dia pergi dengan semangat mengaji boleh, ne boleh, tujuh boleh, puah. Berasa kata puah, berasa kata jemu, berasa kata malah dah lah. Ha, situ malah nak pergi kot lain. Gi kot tu, gi kot ni, gi kot tu, kot ni. Kamar dia nak kelik mari pula. Tak, ya bukan aku. Ilmu ni yang kena pergi istimrak, sokmo, sikit, 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 sikit. Kemudian barulah jadi kukuh seumpama, apa nama apa yang kata, batu kecil-kecil itu boleh jadinya bukit. Wa innal, katanya alim ulama kita, wa innal jibala minal hasa. Sesungguhnya bukit tadi itu daripada anak batu kecil-kecil tu. Kalau kita nak misal dengan cara mudah, kalaulah kita tu tadah air, tadahnya air tiap-tiap kali kita keluar daripada bilik air ke gapo, setitik-setitik, kalau kita wi masa ke dia sampai waktu subuh, nescaya dia akan imtala'ah penuh. Supaya kita ni ambo ni hafal Quran dengan guru masuk sekali dua bunga. Tiap-tiap hari alhamdulillah mana kata dua bunga. Sejuh tu ada 8 bunga. Makna kata 4 hari tu boleh kita khitam 1 juzuk. Apa tu kita boleh duduk lagu tu? Yang pertama, suasana. Tengok kita madrasah kita ni. Suasana molek, adanya itu, adanya ini, beberapa perkara yang kita sebagai orang nak belajar tu boleh ambil faedah daripada ni. Ambil faedah boleh daripada perkara-perkara suasana yang kita ada. Yang kedua, kita kena rapat dengan orang-orang yang adanya jiwa guru-guru kita. Kita kena rapat dengan dia. Guru tadi itu kena rapat dengan anak murid, anak murid kena rapat dengan guru, supaya nak ambilnya apa nama, ambilnya kekuatan, ambilnya apa nama semangat, ambilnya benda hak baik daripada guru kita. Guru ni Masya Allah, ya tadi itu khidmat kepada kita, pelajar semua dengan molek, khidmat guru pada kita ni
tidak ada perbandingan bagi dia. Katanya Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala di satu tempat dalam kitab-kitab dia, dia kata maqamul al-ulama ataupun muallim, guru kita ni lebih, terkadang lebih daripada maqam abawain. Lebih pada ibu bapak lagi. Hal apa? Kerana bapak, ibu dan bapak sebab kita wujud, sebab kita ada atas dunia ni. Tapi guru kita sebab nak tarikkan kita kepada syurga. Kalau gitu, kita nak buat lagu mana? We kita tu rapat dengan guru kita, kita kena perhati dia. Amor sendiri dia mau tanya, kata, ambil semangat mana? Duk Mesir, gitu berpanjangnya, tak ada kelik mana duk mengaji tiap-tiap hari. Wala uzaki alallahi ahada, mana kata kita tak ada nak tazkiah diri. Cuma mimbab wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Kita nak kecik apa nikmat hak Tuhan we kita ni supaya nak gemarkan kita. Tak lain tak bukan duk dengan guru. Guru amba ni orang tak ada tua mana lagi, tapi kitab dia gi banyaklah kitab dia tu. Dia orang mazhab Maliki. Kalau ada kenal Abdul Fath Ad-Dumyati, Ahmad Ibni Ali, tanyalah kitab-kitab dia tu yang sebar terutama di negeri Maghrib, di mana-mana ni. Orang muda tetapi masya Allah dia. Seolah kata boleh kita ambil istifadah daripada dia. Ya cara baca buku dia, ya baca di pada jilid yang pertama sehingga habis, habis kitab. Kalau 30 jilid ke 30 jilid ya baca habis. Kita ambil daripada pemikiran dia mai wak sendiri kata, apabila kita nak wak kertas kerja, nak waknya pembahasan ilmu agama ni, apabila isu baru-baru mari ni kita buka fahras hak kita wak sendiri, kita cedek tak lama. Ya hajar cara wak gini, wak gini, wak gini. Tuai muda tapi baca makhtutat. Makhtutat mana hak tulis, tulis setangi. Daripada alim ulama kita hak dulu tu tulis setangi. Nawi kita boleh ambil semangat di sini. Apabila kita faham agama, mengaji agama, nak hasil tadi tu kena pakai masa. Jangan kita tadi itu bergonjakan diri kita dengan suasana tadi. Lah mana? Terkadang lah sekarang learning ni banyak orang kita tak mengaji saja. Mengaji nak menega rantik, mengaji nak hak tu ratik, hak ni ratik. Ingat, mengaji ni benda penat. Mengaji ni benda yang payah kita nak boleh. Ilmu tu lebih liar daripada gapo lagi. Kalau kita tak iqbal kepada dia 100%, dia tak hasil gapo-gapo terhadap kita. Kalau kita masa hak tu hewi kita, orang tua kita nak sara kita, hei adik-adik, kita sungguh. InsyaAllah kalaulah di madrasah kita ni dadar Quran wa tahfiz ni tubik daripada tangi maulana kita dan ustaz-ustaz asatizah di sini ni, boleh kita kata hak kualiti tadi tu 20 hari tak apa dah. Dalam setahun-setahun tu Allah akan cahaya Quran, cahaya hadis ni akan mensuluhkan, seolah mempancarkan perkara tadi itu, tak ada kegelapan. Kegelapan kejahilan, kegelapan benda yang zalim, kegelapan tu, kegelapan ni, tak ada. Ulama dia kata tak payah kita nak halangkan kegelapan, hendaklah kita baca Quran, baca hadis kepada umat Islam. Kita naik dah mimbar, kita baca ayat Quran. Kita bacanya hadis Nabi. Cuma Quran ada depan kita, hadis ada depan kita. Tetapi sebagaimana ulama itu maulana kita kata, alim ulama kita ni, dia kata lagu mana? Pasti kita kena berguru. Hawa apa kita kena berguru? Kata muka Quran ada, ada hadis ada, ada. Sebab Nabi berguru. Eh? Nabi berguru. Ya. Guru dengan siapa? Dengan Jibril alaihissalam. Cara kita nak menghasilkan ilmu pengetahuan, pasti kita kena ada orang mengajarkan kita. Mengajarkan kita itulah bimakna, maknanya at-talaqi. Nabi Muhammad kata Tuhan royak dalam Quran, wa innaka latulaqqal Quran. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah talaqqikan al-Quran min ladun hakimin alim, daripada apa nama sisi Tuhan yang bijaksana lagi mengetahui. Kita kena talaqqi. Talaqqi apa? Kerana kita nak letaknya ayat Quran sini, we kena dah tepat.
Nak tak hadis, sini we kena pada tepat. Di situlah orang panggil ilmu usul pak karo. Kita orang hak duk di atas bantasan Islam yang sahih. Mana Islam yang pahal Islam mengikut Tuhan nak, kena ada pak asah. Ni kanak-kanak kita, adik-adik kita, pasti kita kena pahal masalah ni. Yang pertama, tanda molek, pahal molek hamba rakyat ni, patut cari. Ilmu di maulana kita ni bukan sikit, korek ambil. Di ustaz kita, asatizah kita ni bukan sikit, korek ambil. Korek ni mana kata kita hasil daripada mereka. Lidah mereka adalah keluar perkataan ilmu daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Pak usul ni kita tak boleh nak lari. Pertama, usul lurah. Kita kena belajar usul lurah. Lurah ni mana-mana? Ada nahung, ada sorah, ada balarah. Adanya arut, adanya apa nama ilmu wada'i dan sebagainya. Itu panggil usul lurah. Kita nak guna lafaz perkataan, nak tak sini, nak susung gini, nak tubik jadi jumlah. Pepatah yang mana kita kena guna? Situ kita kena hebat. Sebab dalam agama kita ni adalah agama yang mempunyai ilmu pengetahuan. Kita kalau tak ada ilmu pengetahuan, tak boleh kecek dalam urusan agama. Haram kita kecek di atas urusan agama kalau kita tak tahu. Bahkan orang kecek urusan agama sedangkan dia tak tahu, hukum dia lebih teruk daripada menyungutu Allah Subhanahu wa taala lagi. Sebab Tuhan kata wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dia kecik di atas urusan Tuhan, agama Tuhan, sedangkan dia itu tak mengetahui apa-apa. Dosa besar. Yang pertama, kena tahu usulul lughah. Bahaya yang kedua, oh, dia mau kata nak ngaji lagu mana usul lughah. Kita tak gini, tak ada bahaya. Tempat teh kita ni, sini ada mukarradah. Kita yakin kata ada mukarradah. Kita ngaji daripada pangkat pertama, pangkat yang kedua, pangkat yang ketiga. Jangan kita ngaji yang tiga selalu. Ngaji hak kecil dulu. Hak kecil dulu, naik yang kedua, naik yang ketiga. Sistem ada dua. Ada sistem turasi, ada sistem akademik. Sistem turasi seumpama Jurumiyah, seumpama Mate Qatrun Nada, seumpama Alfiyah Ibn Malik, seumpama Mate Al-Matn Wal-Bina, Mate Tasrif bagi Mate Izir dan sebagainya. Hak tu ilmu saraf. Kalau nak mengaji balarah, apa saya kata mata tu husnul siyarah ke gapo, jawahir al-balarah ke gapo, ikutlah kita nak kata. Ha tu panggil kismit turasi. Kalau kita nak mengaji kismit akademi, boleh nak wadih ke, sarah wadih ke, balarah wadih ke, tak ada gapo. Ngajilah hak mana pun, menepati kita tadi itu wika hasil ilmu pengetahuan daripada awal hingga akhir. Itu adalah masalah kita nak talaki ilmu lughah. Amal nak sebut dengan cara ringkas-ringkas. Lepas daripada kita hasil ilmu lughah, kita baca bahasa Arab sebagaimana kita baca bahasa kita. Pada awak lagu mana wika kita hasil ilmu supaya dengan bahasa kita, pasti kita kena ada kamus. Kita orang sebagai pelajar ni pasti kena tengok kamus sama. Amor duk ngaji di jamiah ni, orang Cina. Orang Cina mari pada negeri dia ni, alif bata apa dia tak tahu. Seolah kata usul apa nama huruf hijaiyah dia nak bila tak cukup. Tapi dengan sebab dia mari tangan 10 bawa kamus sutik. Kamus sebuah dia bawa mari, hak lain tadi tu gi situ gi sini lepas daripada waktu berehat tadi, dia dak. Orang Cina ni dak. Dia gidak di maktabah. Ha balik ni bahasa Arab, ini kamus dia. Ha ni bahasa Arab, ni kamus dia. Dia balik, dia tengok setiap kalimah, setiap kalimah. Tak sapan ni boleh. Boleh cakap Arab, lacar daripada kita. Sebab apa? Sebab keusahaan dia tadi. Dia tadi sungguh untuk nak menghasilkan ilmu pengetahuan yang dak situ. Kita kalau tak sungguh, buat kerja gapa pun tak jadi. Ngaji pun tak berjaya, kerja pun tak berjaya. Nak bina rumah tangga pun tak berjaya. Kalaulah kita tadi itu tidak ada sungguh. Pas sungguh-sungguh ni bukan ada sungguh sore. Ya sungguh nak ambil cara mikir pada guru kita. Ambil daripada orang yang ada pengalami. Bukan ada mikir cara dia sore. Bukanlah kita. Itu nak rakyat kata kamu kita kena tengok sama. Tama pelajar-pelajar ni, kamu halus-halus dulu mula-mula, kecil-kecil-kecil-kecil, naik ke hak besar. Barulah kita tadi itu jadi orang reti sungguh, pandai sungguh. Orang Syekh Marbawi ke sini? Orang mana? Ha. Syekh Marbawi ni, orang buat kamus Marbawi ni, orang sini.
Munasabah kita kecek bab qamus ni orang berbudi bas, berbudi bang, apa nama budi bahasa dengan Syekh Marbawi ni, semua kita kata asatizah hak Melayu kita ni pakai ambil pedah belaka daripada qamus tadi itu. Membawa pada apabila kita banyaknya mufradat, banyaknya apa nama lurah dalam tubuh kita, kita baca bahasa Arab, kita reti nahwu sarah balaghah gapo, kita faham sebagaimana tuwe tadi itu kan. Ini saya khitab kepada pelajar terutamanya. Kalau tanya kata nak boleh ilmu wak lagu mana eh? Wak sungguh saat ni. Lepas pada tu nak wak lagu mana adik-adik? Yang pertama sekali kita kena dengar bahasa Arab sekurang-kurangnya sehari saja. Kita tanya maulana kita, tanya tok guru kita, Syekh, tok guru, ustaz, kita nak dengar siapa hak bahasa Arab ni, kecek bahasa fasah supaya kita boleh dengar tiap-tiap hari, tiap-tiap hari. Kalau antum duk lagu tu, kalau kamu duk lagu tu, tak siapa setahun antum faham bahasa Arab. Hebat bahasa Arab, boleh nak menguasai daripada bahasa Arab asli terjemuh klik kepada bahasa kita dengan otomatik. Kemudian itu bab lugah. Kita ada qira'ah, ada hadis, soal lagi usul tafsir. Kita nak faham qira'ah we betul dengan kanak kita hendak kena ada usul tafsir. Usul tafsir ni mana lagu mana? Asah cara kita nak memberikan makna daripada makna Al-Quranul Karim. Terkadang kalau lah kita tak ada hak tu tu, ha, kita tak pandai nak ambil ayat. Nak letak ayat, nak terjemah ayat tadi tu we munasabah dia jadi molek, kita tak tahu. Sebab dalam usul tafsir ada dalam tu asbabin nuzul, ada dalam tu apa nama masalah nasih mansukh, ada dalam tu bab uslubil kalam ala kalam Al-Quran. Cara tu hecakak tu lagu mana? Beberapa perkara di dalam usul tafsir yang kita sebagai umat Islam, terutama pelajar nak jadi guru pula, alim ulama pula, ganti alim ulama kita, nak ada. Kemudian asas yang ketiga, ulumil hadis, mustalahil hadis, kita kena belajar supaya kita nak beza hak mana hadis sabit, hak mana hadis tak sabit, hadis hak mana apa nama apa nama apa yang kata hadis yang mungkar ke, hadis syaz ke, hadis muttarib ke, hadis tu hadis ni, pasti kita kena ada usul hadis. Yang ke empat, hak ni penting. Penting sekali-kali untuk kita nak faham hukum agama pada Quran dan hadis, dan nak letaknya ayat tu kena hak mana halal, hak mana haram, hak mana am, hak mana mutlak, hak mana muqayyad, hak mananya apa nama mu'am dan khusus, mutlak dan muqayyad, mujmal, mubayan dan sebagainya. Hak ni kita kena ada usul fiqh, usul fiqh. Usul fiqh ni hari ni alhamdulillah tok-tok guru kita boleh syarah belakang kita. Nawi kita faham supaya apabila kita akad ayat Quran, akad hadis Nabi, betul molek dengan nota dia. Sining ha kita tok ayat ni, sining tok hadis ni, sining tempat am kita tok hak am, sini tempat khas kita tok hak khas. Barulah sesuai dengan makam kita orang ngaji. Cukup pak kera ni, tidak ada banding ni bagi orang tu tu nak nak ayat kata ia berjaya dalam masalah menuntuti ilmu pengetahuan. Kama dia satu perkara lagi yang kita kena we tahu, kita kena adanya azam yang tinggi. Azam kita ni we tinggi. Mana semangat kita ni hak kita nak bawa agama ni kena tinggi. Jangan rendah-rendah. Guru saya ni yang hajar masa duk mengaji dulu, kalau mu mengaji, will be pada aku yang kata. Kalau mu belajar, biar kamu boleh mengajar orang alim juga. Ya tak tadi itu nawi payuh bagi kita nak menghasil. Apabila kita hasil, nasjaya kita tadi itu boleh ditupaikan oleh umat masyarakat dengan cara umum. Cuma guru hajar lagu tu, tu kita kena ingat satu perkara. Anak murid ni dia tak lebih pada guru siapa kemat. Sebab apa? Sebab gurulah yang mengajarkan kepada dia ilmu pengetahuan yang dia tadi itu nak bukanya akal fikiran, pahami dengan sebab guru. Walaupun kita mengaji gapo pun dengan dia, tak ada nak lebih pada dia. Cuma guru tadi itu niat dia molek supaya nawi kita tadi itu dapatnya kelebihan lebih daripada dia lagi. Sebab itulah penting sekali kita orang pelajar ni, anak-anak pelajar ni penting sekali
redha guru dan doa guru bagi kita. Kalau guru doa ke kita, ya redha terhadap kita, nescaya kita akan boleh habis licing ilmu hadiah. Setelah daripada kita usaha dengan dia, sabar dengan dia, masya Allah. Guru ya tak serupa. Terkadang ada guru hak bekan. Nah, guru mudah, mudah marah. Terkadang ada guru lainan mudah, sah. Tak ada payah. Guru lemah lembut, gurunya ada rahmat. Kalau kita tengok dalam sejarah, Imam Ibn Khuzaimah, tuai kitab sahih Ibn Khuzaimah. Allah. Onguh, bekan. Tapi ilmu dia, guru mana-mana pun ada bawah dia. Buat apa? Kerana dia tu maha guru bagi guru. Sebab tu digelarkan dalam sejarah Imamul A'immah. Guru ulama, mana kata imam. Imam ni ketua bagi segala-gala ketua. Guru bagi segala-gala guru. Bekan Allah. Kalau yang ngajar tak kena lagu mari, tak kena lagu, ya hamba tu baik pada majlis dia. Tak bawa bot, tak bawa pen, tak bawa gapo ni, hamba tu baik pada majlis dia. Mana-mana gitu. Tetapi Imam Ibn Hibban As-Subti, dia tadi itu anak murid buah dagu bagi Imam Ibn Khuzaimah. Senantiasa dia tadi itu dok nak murid depan orang ramai-ramai, Ibn Khuzaimah murid dia. Dia pun sabar. Ibn Khuzaimah amat tubik pada masjid. Dia pun tubik. Esok mari pula. Dengan guru ni kita tak boleh, bahasa petani panggil memecok. Salah kata kita jangan biasa mengaju. Mengaju bahaya. Salah kata mengaju. Jangan kita berasa kata luka hati mudah dengan guru. Apabila dia nak tu sebagai dia nak tarbiahkan kita. Amma sendiri masa duk ngaji kita apa nama Kifayatul Akhyar. Kifayatul Akhyar ni adalah kitab fiqh mazhab Syafi'i kita ni lah. Gi tak kena dengan masa. Hamba klik. Klik esok mari pula. Tak ada nak telefon dah kata luar ke dak guru dak dak mari mari selalu. Itu adab kita dengan guru kita. Barulah dia tengok kesungguhan kita, dia nak bagi ilmu kita. Hak lain tu kita kata nak menega, mudah. Nak berumah tangga, mudah. Nak gapo lagi, semua amrut sah, mudah belaka. Tapi nak hasil ilmu pengetahuan, bukan mudah. Nak we boleh tubik orang yang ada kualiti, bolehnya umat tutupai pula dia, bukan mudah. Maka Tuhan janji dalam Quran, hak Tuhan nak akaknya pangkat mereka ada ilmu pengetahuan ni. Allah Ta'ala kata yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Ta'ala nak akadkan darajat orang yang beriman di kalangan setengah daripada kalangan kamu. Minkum pakai millibak. Setengah daripada orang beriman ni Tuhan nak akadkan darajat dia. Walladhina utul ilma darajat. Dan Tuhan nak akad orang yang ada ilmu tu tinggi berbagai-bagai pangkat dia yang Tuhan nak beri. Kalau kita nak lebih dunia, fa'alaika bi'il. Kalau nak lebih akhirat, fa'alaika bil'il. Nak lebih akhirat, nak lebih dunia, kena ada ilmu pengetahuan. Tak kira midai apa-apa. Utama midai agama. Kalau nak dua-dua, akhirat dan agama, akhirat dan dunia, pasti kena ada ilmu juga. Nak lari tak boleh. Kalau kita nak buat lagu mana we boleh ilmu, pasti kita kena duk umpama ni. Masa kita pakailah masa waktu hewi. Masa kita duduk dalam ngaji ni, kita duduk dalam ngaji ni masa waktu hewi kita ni. Sekarang lah ni kita seolah kata duduk di atas jalan ni, batas tembok nak pergi pada syurga. Eh? Nak pergi pada syurga. Ha? Ada tak dalam kecil? Ada. Mana? Qala sallallahu alaihi wasallam hadis saya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa dia duduk di atas batas nak cari ilmu pengetahuan dalam urusan agama, dia duduk atas batas nak bawa pergi kepada syurga. Lepas tu kita nak gapo lagi? Umur kita ni tak lebih 150, kita tak lebih. Terkadang tak sampai 100 pun, 80 jaga-jaga nak sampai. Nak buat lagu mana we kita hasil ilmu boleh dengan cara cepat dengan masa umur kecil ni, umur sikat ni, buatlah mana? Pasti kita kena ada rupa cara talaqqi umpama ni. Madrasah talaqqi ni terutama dalam pemahaman Islam yang sahih ni, jarang. Jarang kita nak menghasilkan ilmu pengetahuan.
So umpama nak baca kitab risalah Imam Syafi'i ko, kitab Om ko, kitab gapo, oh jangan. Hawa apa boleh jadi gitu? Kerana kalau kita tengok dalam sejarah tadi itu, benda hak benar tadi itu musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala tak mau nak akak mana. Kita sendiri kena usaha untuk kita menghasilkan perkara-perkara tersebut. Yang keseterusnya amat nak nasihat sikit sini, iaitu niat kita tadi itu kena molek. Itulah midang ngaji. Niat lagu mana? Niat ngaji agama ni kerana Allah. Kerana Allah lagu mana tak faham. Jangan tak gapo sekara pun kita ngaji agama. Alih. Anak tak gapo. Tak kerana Allah. Ngaji agama bukan nak kepada pangkat. Ngaji agama bukan nak kepada duit pitih gaji. Ngaji agama bukanlah untuk nak carinya kumpulan itu dan ini. Tak, tak, tak. Kena ngaji untuk kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mula-mula sekali. Tarbiyah gua mula-mula sekali ia kata pejam mata rapat mengaji agama li ajlillah. Ngaji kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita ngaji agama, man talaba ilman li yujadi bihi al ulama au li yumari bihi as sufaha au li yasfi au li yasrifa wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allahu an-nar. Ha tu kita takut sekali. Ngaji agama dah tu had janji dengan seksa pula. Awak apa? Karena yang ngaji mula-mula sekali niat dia untuk nak carinya habuat. Untuk nak bantah dengan orang, untuk nak apa nama nak pelekehkan pangkat alim ulama, untuk nak apa nama nak panggilnya muka-muka manusia kepada dia. Ha ni jangan kita niat. Apabila kita hasil dah ilmu agama dengan cara molek, apabila mari syubhat, mari fitnah, marinya cabaran tu cabaran ni, kita kena jangan lari. Jangan lari. Fathbutu wadhkurullaha la'allakum tuflihun. Tetap molek dan kita mengingati Allah Ta'ala kata, Tuhan ni aku nak tolong agamamu. Allah masta'milna wala tastabdilna. Ya Allah, gunalah aku. Jangan mu tutukar orang lain. We aku jadi tenteramu, ya Allah. Nak mempertahankan agama Allah. InsyaAllah. Okay, biasa tu, manusia, alim apa nama manusia, para-para malaikat, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri meredai terhadap orang umpama tu. Orang pesen ning duk di mana pun ada keberkatan di dalam hidup dia. Ini kita nak we kita niat we jadi we betul. Seterusnya sikit dah insya-Allah, iaitu hendaklah kita tadi itu setelah daripada kita hasil ilmu pengetahuan dah. Apabila kita mengaji dengan sistem hak diwayak sa dengan cara ringkas, maka kita hasil dah ilmu. Hasil ilmu ni, ilmu dah ada dah dalam dada kita. Di mana-mana pun kita boleh kecek dengan mulut kita. Ilmu ni katanya alim ulama, apabila kita masuk bilik air duduk sekali dengan kita, tu ilmu kita. Orang Arab dia tanya, apa berapa juzuk kera eh? Apa biasa apa? Kalau biasa apa, dia tak kira tak apa. Sebab kalau kata biasa apa, orang ni tak ingat sungguh kali. Hak naknya ada sekarang. Hak sekarang dengan kita dalam dada ni berapa juzuk? Berapa surah? Berapa ayat nak tanya? Hak ni tak usah tanya orang, tanya diri. Tanya diri buat apa? Karena ilmu tu ia duduk dalam diri kita. Apabila kita hasil dah ilmu pengetahuan tadi dengan cara sempurna Tuhan bagi kita, ni masuk dalam ayat kata waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Apabila kita turun daripada tempat kita mengaji, di ngaji di sini, Kuala Kangsar ni, kita kulit diri, kapung-kapung kita. Nah, kita mengaji luar negara, lepas pada ni pula kita mengaji sini, kita kulit di negara kita, tanah air kita. Hendaklah kita bawa ilmu pengetahuan tadi itu sebar kepada umat masyarakat. Apabila kita ada 4 usul saat ni, kita sebar ilmu pada umat masyarakat, tak jadi kepanasan apa-apa. Tak jadi panas, tak ada jadi pecah belah, tak ada jadi itu, tak ada jadi ni. Kita kecek di atas sistem hak apa hak ulama kita berjalan. Malaikat orang yang ada hati hasad dengan kita, ya tak nampaklah kebaikan kita, tu nak buat gana. Cuma, apabila kita jalan di atas 4 usul saat ni, insyaAllah. Saya ni, klik main mula-mula di Fatani.
9-10 orang lawan kita. Sebab apa? Sebab dia tak faham kata kita duk nak bawa ni. Yakni jalan ni hak Islamis sahih. Islamis sahih mana Islam yang gantung kepada wahyu Tuhan sama ada Quran ataupun hadis Nabi dengan pahami alim ulama kita di kalangan tokoh-tokoh mujtahid mutlak yang ada pada zaman salaf dulu. Maka kita beri alasan satu orang sehingga habis hari ni tak ada. Tak ada syubhat dengan cara kasar-kasar hari ni. Pakat-pakat dia kata kalau gitu tak apa dia kata. Ha ni, sebab kita tadi itu berikan kemuka kepada umat masyarakat dengan ilmu pengetahuan. Apabila kita beri ni dengan benda-benda hak sungguh ni, benda hak benar sungguh ni, tak sawasah. Hak bosah hari ni gapo? Kita sendiri tak cerah balik kita. Apabila kita tak cerah balik kita, tak jelas balik kita, ha, di sini kita nak mari backkan. Ai panah tu panah ni waso kata nak kasar gitu kasar gini kan jadi masalah. Tapi kalau kita faham sungguh, kita boleh hurai siapa kan dihumi, siapa di dasar dia, kemocok dia, hurai tak ada masalah. Wari ayat Quran, wari hadis Nabi, wari perkataan ulama, ulama tu orang korong mano, darajat mano, alire mano, pahami lagu mano, masa dia je boleh kecek lagu ni, tarik ke gapo, sebab gapo, boleh royak satu persatu satu persatu. Sebab apa? Sebab kita mengaji dengan maulana kita, mengaji dengan asatizah kita, guru kita, alim ulama kita, kita mengaji kena dengan cara. Apabila kita kena dengan cara, insyaAllah umat kita ni akan jadi dapat pedoh. Kita ni kena pergi ke depan, bukan nak duduk tempat tulak. Kita ni orang mazhab yang dijalankan oleh mazhab salaf kita ni nak jalan, tak ada nak mukhalafah dengan siapa-siapa. Tak ada nak mukhalafah dengan orang tu, mukhalafah dengan orang ni. Cuma kita bimbang takut kita ni tak serupa ajaran kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para-para sahabat jalan belakang dia. Itu ya. Hak lain tadi tu Amr sendiri mengaji pondok, mengaji gapo. Guru-guru kita tak salah terselipar di atas kepala kita lagi. Walaupun mereka duduk di dalam aliran khalaf dan sebagainya, tak ada masalah situ. Cuma kita masalah bab muamalah, masalah bab kita berbudi pekerti, kita kena hormat menghormati salah satu sama lain, tak ada masalah. Cuma babnya pahami, babnya ilmu pengetahuan, kita kecek. Sekala kata bab ilmu pengetahuan, bab pahami, cara kita lagu. Jangan kita pukul straight gitu belakang. Tak, kita ukur wujadi. Sini kita kena tak ni, sini kena tak ni, sini kena takdim hak ni, sini kita kena undur, sini kita kena buka, sini tak boleh nak buka. Gapo tu boleh jadi gitu semua? Pak usul sana, usul lulurah, usul tafsir, usulnya hadis, usul pekah. Baru orang tu tubik jadi orang yang duduk di atas bantasnya. Hak Tuhan kata kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik ummah yang Allah Subhanahu taala keluar tubik di atas muka bumi ini, suruh dengan baik, tegah benda jahat serta dia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala di atas bantas di atas dasar yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Kalau gitu, malam ni sebagai malam yang pertama kali saya mari di negeri Perak ni, atau utama mari tempat maulana kita ni pula, awal-awal seolah kata awal marah al-liqa, seolah kata perjumpaan mula-mula, saya rasa gembira boleh duduk kat maulana kita dan asatizah di sini, di sekolah ni, tengok tempat dia apa puasa kata puasa hidup dalam hati ni untuk nak kita nak bersama, nak bersatu dengan orang negara Malaysia kita sebagai adik-beradik kita lah, orang bertanding dengan sini ni, mana tak ada jauh. Asal usul mana tak orang tular, ya, tak ada kata orang lain-lain dah. Apabila kita tengok sini ni, kita berasa katakan, berasa kata semangat hak duduk di negara ni dah, kita ada tempat dah. Negara-negara Islam negara ni, tempat pun kita ada dah. Guru kita pun khidmat dengan cara sungguh. Gapo lagi kita nak? Nak soal. Gapo? Yakni kesungguhan kita untuk nak cari ilmu pengetahuan. Tempat Amwa ni, negara-negara bukan orang Islam, tapi ia beri kebebasan pada kita. Tapi benda-benda yang kemudahan itu tak mudah seperti sini. Dengan sebab itu kita duk tepat ada nikmat dah ni,
kita syukur kepada Allah Ta'ala. Syukur lagu mana? Bukan duduk dia syukur senyum sore, bukan. Syukur ni makna kata kita pakat bantu benda yang ada dah. Benda ada ada dah, madrasah kita ada ada, mari kita mengaji, mari kita belajar, mari kita bersatu tangan dengan maulana kita dan asatizah kita, mari kita hantar anak sini ramai-ramai, mari kita anak muda ni kita sungguh nah, sungguh. Sebab buat kita ni ambo masa duk mengaji besar-besar ni. Dulu kita duk mengaji umur-umur setara ni juga. Maka sekarang ni senantiasa duk jadi pelajar lagi. Senantiasa duk jadi orang nak cari ilmu lagi. Dia berasa tak tahu situ. Ilmu ni kalulah kita masuk di dalam ide dia sungguh, seolah kata kita tak tahu gapo. Tak tahu gapo. Katanya alim ulama yang bagi orang apabila ngaji mula-mula dia rasa takabur. Lagu mana apabila yang ngaji mula-mula dia rasa dia tahu, dia tahu, dia tahu, dia tahu. Tetapi apabila dia masuk mustawa yang kedua, seolah kata dia tak tahu banyak lagi. Banyak lagi hak dia tak tahu. Hak tu pun tak tahu, hak ni pun tak tahu. Apabila naik kamu entah naik hak tinggi pangkat tu, seolah kata dia tak tahu apa. Ulama kita ni siemale, siemale, siemale dia tengok kitab tak habis-habis ilmu Tuhan. Ilmu Tuhan ni luas, ilmu Tuhan ni banyak. Sebab tu berhajat pada semangat kita tu tinggi. Ikhlas kita tu kena bersih molek. Lepas pada tu kesungguhan kita, bukan kita ada semangat sekarang sungguh dak. Orang hak nak berjaya kena ada tiga perkara. Yang pertama ada hemoh yang tinggi. Yang kedua ada keikhlasan yang bersih kerana Allah. Yang ketiga kena ada pendirian yang tetap. Jangan turut orang. Hari ni banyak orang nak turut orang. Orang nak pergi situ, kita pergi atik. Pasal dah ngaji, padah, ni boleh padah tu baik, pergi atik. Orang ni, pasal ni nak pergi atik. Banyak hari ni. Tengok tu, nawah tu, tengok ni nawah. Sebab apa? Sebab telefon. Nama kecil, ada telefon tadi tu. Tadi kita kecil gati kuliah Dr. Ismail Lutfi tu. Dia kecil. Dia kata, ambo kata, sekarang learning ni, dengan sebab telefon ni, membawa pada orang tadi itu, jadi perasaan dia tak terhemat. Dengar sikit-sikit rasa nak halih, rasa nak halih. Kalau nak dengar sejer, tak dengar orang lain nak 10 minit, 5 minit gitu, tak nak faham agama lah. Potongan, 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 potongan. Memanglah potongan, potongan. Tetapi kita sebagai pelajar, talabatul lain, bukanlah. Sekurang-kurangnya, ambo sendiri dengarnya ceramah ulama-ulama kita masa Tok Uni Aziz dulu alaihi rahmatullah dan lain-lain lagi pada asatizah tadi, keset satu-satu tu sekurang-kurangnya 10 kali kita dengar. 10 kali kita dengar. Budaklah ni sekali pun rasa malah. Hawa apa? Kerana kita perasa air kata duk nak hak baru sama, baru sama, baru sama. Sampakah kita tak ada asas, tak ada peha. Sebab pendirian kita tak tetap. Hak naknya pendirian tetap. Sebagaimana ustaz apa nama masri kita cakap sana, jangan kita gaduh nak menghasilkan ilmu pengetahuan. Jangan. Kita ni kalau beli beras guni, takkan nak makan habis lalu guni sehari. Makan sikit, 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 sikit. Barulah habis. Siapa masa ya habis. Ilmu pun serupa. Ilmu ni ambo kata kepada anak murid ambo, dia kata, bila ustaz saya nak ngaji wibulih ni? Tak pehe-pehe. Kita tanya dia, rumah menani kah? Ha? Menani pokok kayu kah? Ha? Nak tanya antas patah, pernah menani tak? Dia kata, pernah. Anta tahu tanya ke apa? Ya tanya, ambo tanya pokok durian. Nak tanya sepatah boleh tak? Ya kata boleh. Pokok durian tadi tu ya tinggi lepas pada anta tu masa mana? Cak anta royak kepada ambo masa mana? Ya kata ambo dok gi tiap-tiap hari nak dia nak tinggi tak khabar tertinggi. Ha tu ialah dah. Ilmu pengetahuan kita boleh dengan sebab kita usaha dia tak khabar masuk dalam diri kita. Kena dok sama dengan ilmu. Jangan kita mengsia-siakan masa. Cuma jangan kita sungguh sampai nak jadi Imam Nawawi dua hari. Tak jadi lagu tu. Ada orang sayang buah ni nak jadi Imam Nawawi dalam masa sebulan. Usung orang klik Thailand. Ha, buat apa? Hai, tak si pakai-pakai ya. Supaya orang ramah nak pakai-pakai ya guni. Ha, tu. Kamar dia tidur tak si selimut waktu sejuk. Lepas daripada tu tak si makan nasi nak makan roti kering. Makan buah tamar kering. Makan air garam. Ha, boleh sungguh. Duk sebulan, pak klik.
cok dia. Salah kata, kerah habis tubuh dia, tekak dia ni serupa dengan kayu, nak paling tak boleh. Ini panggil cara kita ngaji tak. Jangan kita melampau dalam masalah. Iyakum wal ghulu. Jangan kita melampau dalam masalah mengaji. Kau sikit-sikit, sari-sari-sari. Sistem yang kita buat ni, comedah lah. Maka kita tengok pada masa tu munasabah lah. Sebagaimana di apa nama diamanahkan oleh Maulana kita, cukup dah sejak. Kita pohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis kita. Dan maaflah kalau ada silap salah dalam masalah kasar guna bercakap pe. Haraplah kita semua ni cucurkan air kemaafan kepada saya, kerana saya ni salah kata mula-mula mari di sini. Dan insya-Allah kita akan melawati pula pada masa yang lagi akan datang biiznillah taala. Maka kita serahkan kepada apa nama mikrofon ni kepada Maulana kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala.